Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ulas Tuntas Channel. Kali ini Ulas Tuntas Channel akan menyajikan simulasi tes CPNS SKD dalam bentuk Excel. Jadi video kali ini tentang bagaimana cara penggunaan Excel tersebut. Tidak perlu berlama-lama, kita kembali ke tutorialnya. Pertama kita download dulu aplikasinya. Di linknya ada di kolom deskripsi. Jadi di sana download aja. Setelah itu buka, nanti tampilannya seperti ini. Nah ini kolomnya. Ini ada nama kalian, ketik nama, ada durasi waktu 100 menit. Jadi siapkan stopwatch atau jamnya. Jadi kita melakukan seakan-akan mengerjakan tes TPNS ya. Itu ada tampilan TWK dan TKP. Nanti kalau kita sudah menjawab nanti ada ketahuan tidak lulus. Nah, ini tampilan soalnya. Tampilan soalnya itu warna kuning, itu nanti isian dari kita sesuai dengan soalnya, pilihan gandanya. Kalau misalnya jawabannya A, tulis A, B, tulis B, C, tulis C, D, dan E, tulis sesuai dengan isi teks dari soalnya. Jadi betul-betul kita ngerjakan sesuai durasi waktu ya. Jadi untuk memacu diri kita agar sesuai dengan kemampuannya. Nah ini saya contohkan simulasinya. Saya pilih sesuai dengan ini, saya sembarang aja ya untuk mengetahui isiannya. Nanti kalian mengisi sesuai dengan soal tersebut, antara soal dengan jawabannya. Nah ini nanti kalau kita dijawab nanti ada tampilan seperti ini. Itu nanti kalau yang berwarna merah itu tidak dijawab. Nah kita langsung aja ya simulasinya. Ini nanti saya percepat. Nah ini sudah selesai saya jawab. Saya durasi hanya 16 menit saja ya. Nah ini tampilannya. Itu ada TWK 30 soal, TIU 35 soal, TVK 45 soal. Kalau TWK itu kalau benar 5, kalau salah itu 0. Nah ini kalau 0 itu berwarna merah. Nah untuk kolom
Jawaban kalau merah itu artinya tidak terjawab. Tidak terjawab. Dan untuk nilai itu kalau yang berwarna merah itu salah atau tidak benar. Kalau hijau itu artinya benar. Bernilai 5. Nah, ini banyak. Sengaja saya kosongkan supaya tahu kita seperti apa contohnya. Nah, untuk TKP ya, itu nilainya 1 sampai dengan 5. Jadi sayang kalau tidak dijawab. Nah, itu saya salah ketik ya. Itu saya ketik TPK, sebenarnya TKP. Nah, kita lanjut ke kolom ini. Nah, ini hasil saya tadi. Itu saya jawab hasil akhirnya selamat Anda lanjut ke tes SKB ya. Jadi kalian nanti seperti ini juga nanti setelah menjawab. Jadi kalian benar-benar mensimulasikan seperti seakan-akan kita melakukan tes sebenarnya. Nah, ini jadi kalian tidak perlu report lagi online. Nanti hasil akhirnya sudah bisa kita lihat. Nah, jadi bagi kalian yang ingin pembahasannya, nanti WA saja, di situ ada saya cantumkan nomor WA-nya. Dan jangan lupa ya, subscribe channel kami. Semoga kedepannya kami akan lebih berkembang lagi ya. Dan juga like dan komen, serta jangan lupa loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.